ya lagu anak Nusantara trending lagi mungkin gimana nih ya? Kalau tanya saya, trending itu the bonus. Saya sih kerja keras aja untuk mereka-mereka yang sudah support. Saya hanya bisa memberikan karya untuk anak saya. Kalau trending itu ya hadiah dari semua yang mencintai gitu. Bahkan buat saya, terima kasih sekali yang sudah support, dukung di era yang sekarang ini. Lagu ini kan cukup melawan arah ya gitu. Jadi lagunya malah lebih ke Nusantara gitu. Dan ternyata masih ada aja peminatnya, ya saya bersyukur aja sih. Kabarnya juga kan sempat direspon sama pihak istana, mungkin sudah dengar kabar itu kan? Belum, udah dengar sih dari anak kantor, tapi belum ada tindak lanjutan. Gimana sebagai ayah akhirnya lagu ini diapresiasi juga? Ya, bangga, pasti bangga, senang banget. Cuman kan belum official yang secara resmi dihubungi dari pihak istana gitu. Jadi ya, saya belum bisa membicarakan langsung. Tapi kebanggaan saya hanyalah ya sedikit anak kecil dari bangsa ini yang bisa saya berikan untuk negara ini di hari kemerdekaan gitu. Makanya yang saya bisa berikan dalam sebuah karya, dan karya menuju menyambut hari kemerdekaan, karya ini yang saya keluarkan untuk negara ini. Kok melihat lagi kemarin produksinya keseluruhan kan ada penelitian yang kemari, penari ya. Daerah juga seperti apa sih kok pembuatan video klipnya sendiri kan sama Bunda juga? Pembuatan video klipnya, kalau persiapan narinya Sarwenda sama Bertrand itu kan cuma H-1. Dia ada beberapa tarian yang harus mereka pelajari. Jadi ada tarian Papua, ada Saman, juga ada beberapa tarian yang mereka pelajari. Terus yang ketiga, syutingnya dari pagi banget, dari jam 6 selesai, kalau nggak salah setengah 12 malam. Ganti-ganti setnya sih yang cukup lama, karena kan gitu-gitu doang. Dengan tema seperti itu Nusantara bisa akhirnya bisa dibawakan tahun ini, tahun depan lagi memperingati hari kemerdekaan juga seperti itu. Amin, mudah-mudahan lagunya langgeng bisa dinyanyikan setiap waktu, mungkin setiap menuju hari kemerdekaan, mudah-mudahan sih. Dan lagu ini kan memang anak-anak juga bisa ikut menyanyikan, karena tidak ada unsur-unsur pasangan, cinta-cintaan gitu. Jadi ya mudah-mudahan pesan yang disampaikan juga sampai, karena video klip juga nggak semuanya dari provinsi bisa kita sampaikan, kalau nggak habis lagunya. Lagu cuma 4 menit semuanya habis. Dan setelah ini ada lagu apa lagi kok yang udah disiapkan setelah anak Nusantara ini? Akhir bulan ini kan ada lagu yang sama anaknya almarhum Didi Kempot, yang kemarin kita habis bikin video klip. Sewu Siji itu ya? Iya, apa judulnya? Sewu Siji. Iya, Sewu Siji. Itu baru kita keluar nanti akhir bulan. Ada acara apa mungkin? Apa? Untuk, acara untuk launching sendiri mungkin gak ada di YouTube aja atau? Semuanya normal biasa aja. Gak ada acara khusus untuk launching gitu. Oh, kemarin Mbak Fili sempat menyatakan pengen supaya pokoknya ikut nanti di GBK, mungkin ada harapan seperti itu kalau. Iya, aku udah dihubungi dari Mbak Iannya untuk konser almarhum di GBK untuk anakku gitu. Jadi tapi kalau secara official resmi juga belum dihubungi, tapi obrolannya dari Mbak Ian ke saya aja. Saya bilang siap bantu selama kita nggak bentrok, dan dikasih tahu dari jauh-jauh hari kita bisa. Oke. Okay.